Yo, halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi, ketemu lagi, masih bersama Pia, bosku. Oke guys, terus saja kali ini bosku mau terbang ke Jakarta. Rindu banget, kangen banget dengan suasana di Jakarta. Karena ya memang bosku sudah lama sih nggak jalan-jalan ke Jakarta. Terakhir jalan-jalan di Jakarta adalah 2012. Jadi sekarang 2021, wah 9 tahun, wow. Jadi pasti suasananya sudah lain dong ya. Dan pasti di Jakarta ini sudah lebih maju, lebih canggih, dan lebih bersih dibandingkan 2012 dulu ya guys ya. Wah, jadi bagi teman-teman semua yang rindu kangen Jakarta ya, lama banget di perantauan ya, di luar negeri, jangan sampai lupa dengan ibu kota Indonesia ini, Jakarta. Oke guys, tanpa basa-basi, tanpa menunggu lama, jom kita saksikan videonya seperti apa sih Jakarta sekarang ini. Yeah. Wow. Don't snap. Jangan lupa subscribe ya. Oke guys. Wow, lama banget nih. Nih, ke mana nih? Wow, mata. Ini Bundaran HI apa ya? Ya, nggak ke Jakarta ya, begini. Lupa. Aduh. Ternyata banyak pencakar langit sudah di Jakarta ya. Wow, mantap juga ya, cantik-cantik, bangunannya juga tinggi-tinggi ya, nggak kalah dengan di Malaysia ya. Oh, seperti negeri di atas awan ya, ada kabus gitu di ujung sana. Wow, tinggi-tinggi banget gedung-gedungnya juga ya. Kan? Ya ini seperti Korea apa ya? Sudah semakin maju ya Jakarta. Wow. 2019 ataupun 2018 ya pernah sih ke Jakarta, tapi ya sekitar bandara saja, enggak keluar jauh. Wah, ini Monas. Ya, saya jujur saja, bosku belum pernah ke Monas. Malu banget. Belum ada KLCC Malaysia. Udah berpuluh-puluh datang. Tapi Monas belum pernah datang sama sekali. Wah, kebangetan ini. Guys, oh ini siang hari, nanti coba kita lihat kalau malam hari seperti apa gitu ya. Oh, ini stadion. Oh, stadion ya. Oh, ini Jakarta semakin maju, tidak kalah dengan negara lain yang membangun. Wah, jalannya juga. Oh, ini yang jalan lengkung apa ya? Oh, jalan lengkung cantik. Wah. Wah. Ini bangunan apa ini? Baru naik. Wah, jalannya juga cantik ya. Seperti ini, pusing-pusing. Jalannya cantik seperti taman dari atas. Wah, masih baik nggak seperti markas Avenger? Wah, ini tuku apa? Aduh, lupa nih. Wah, ini kalau malam. Oke, sampai malam udah. Jalannya cantik banget nih. Wah, ini. Ini Bundaran HI lah ya. Aku kenalnya Bundaran HI aja. Oke, ini malam hari. Wah, cantik banget Monasnya dari langit gitu nampak.
bercahaya gitu. Ya, serasa kalau malam hari serasa di Korea mungkin ya. Haha. Ini lampunya kelap-kelip, gelap malam, cantik banget ya. Ya, itu tadi guys ya, Jakarta di tahun 2020. Ya, ini dari videonya Drone Snap, jangan lupa subscribe ya. Oke guys, jadi bagi teman-teman semua yang sudah nonton video ini pasti rindu banget, kangen dengan suasana di Jakarta ya, karena di Jakarta setiap hari pasti ya, setiap tahun pasti pembangunannya semakin bagus, dan sekarang ini di Jakarta sudah ada LRT, apalagi ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang dibangun ya. Semoga cepat selesai, cepat siap, kita boleh mencobanya. Wah, ada juga ya, pokoknya di Jakarta sekarang ini transportasinya juga bagus ya, dan pokoknya kali atau sungai-sungai yang dulu bosku 2012, 2010 datang ke Jakarta itu hitam ya, sekarang sudah jernih, sudah boleh untuk berenang. Atau juga banyak yang dari video-video sih di YouTube itu, sungai-sungai di Jakarta sudah jadikan taman rekreasi. Wah, mantap banget. Dan pokoknya Indonesia, Jakarta semakin maju. Namun Jakarta ini mungkin akan tersaingi dengan ibu kota baru Indonesia, yaitu di Kalimantan yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi. Oke, kita juga mau lihat seperti apa sih apa ibu kota Indonesia yang baru nanti. Ya, Jakarta ya mungkin akan kurang kesibukannya ya, karena sekarang ini wow, Jakarta memang terlalu sibuk. Bosku juga pernah ke Jakarta, hidup di Jakarta ya, kerja di Jakarta, wah nggak tahan panasnya, taruh tengah hari, wow busy banget ya, sibuk jalannya. Oke guys, sampai di sini saja ya, jangan lupa nanti tunggu video dari bosku yang terbaru. Oke guys, jangan lupa, assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi di lain video, bye.